Kali ni saya sekali lagi punya berada di grills ni, Seksyen 13 Syak Alam. Depan saya kali ni ada dua daging. Okey, ni masak lemak daging salam. Dan yang ni rendang daging. Untuk tunjuk apa kat sini. Pedas. Lepas tu pula bila saya punya dengan daging salai. Cantik. Ini combination daripada masak lemak tu sendiri. Sebab saya suka pedas. Ini namanya pedas-pedas sedap. Nampak? Betapa besar. Ini kalau modal dia lemang ini. Oh. Sadu lah. Nampak daging tu sana. Yang ada depan mata ni, ayam goreng berempah. So, dia akan ada kuah ni dan juga sambal goreng ni. Ayam goreng berempah ni, special dia. Dia ni, kriuk-kriuk. Ada semua orang panggil jenis seredak kan. Dan ayam goreng berempah ni, sebab bila masuk dengan sambal ataupun dengan kuah dia sekali, tu yang jadi the best ayam goreng berempah. Luar dah crispy-crispy. Macam ni, saya akan dapat dengan air ni. Sekarang ni kita makan buat asam pedas. Dia punya ikan. Dengan ini sama udang masak petai. Kalau pergi kedai biasa, udang sana kan. Yang ni tengok besar mana. Tiga jari ni besar. Celup mana ni, sambal kan. Lain ni, setiap kali masuk dalam mulut, kena pula dengan sambal ni. Pesanan tuan kedai, ambil kuah banyak-banyak. Jahatnya asam pedas ni, kuah dia tu terlalu pekat. Dengan ikan yang fresh, lembut lah tu. Rasa manis ikan tu. Menarik yang kedai ni, kalau korang datang 9 orang, 8 orang je yang bayar. Sebab 8 set korang order, seorang akan dapat free. So pandai-pandai lah korang rotate setiap boleh datang ke grill sini. Oh, syahdu. Selain daripada orang kata masakan-masakan macam ni, dia ada western orang juga. Jadi berasa lah nak makan western-western ni, korang pilih je cerita dia. Pas makan nombor semua, specialty dekat grills ni. Jus buah Belanda eh. Kita try dulu. Ui, pekat dia. Daripada buah tu sendiri, dan dia akan buatkan dia jadi jus.